Tuan-tuan dan puan-puan, waktu isyak matahari dah terbenam. Waktu itu kita dah terbenam 6 kaki ke bawah, gelap gelita. Matahari dah terbenam, gelap gelita, tak ada harapan. Tetapi dari waktu asar ke waktu maghrib pendek. Dari waktu maghrib ke waktu isyak lagi pendek. Maksudnya kalau untuk orang yang dah meningkat usia, dan meningkat usia, tetapi waktu usianya itu masih tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat persiapan bertemu dengan Rabb-nya, rugi. Rugi. Ada orang diimpikan dia akan bertaubat 60-70, tapi rupa-rupanya 30 jalan. Tetapi Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat kepada orang yang dah meningkat usia supaya fikir. Kadang-kadang jangan fikir Allah lanjutkan usia, oh tu rahmat Allah, maksudnya apa yang saya buat selama ni betul. Tak. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja lanjutkan usia kamu supaya nak tengok amalan kamu macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak bagi chance kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk menembus kembali masa silam kita. Waktu dah tua ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan waktu kita nak tambah lagi harta. Tak salah pun nak berniaga, nak tambah harta. Tetapi tambah pahala tak? Tambah amal tak? Kalau sejajar dengan meningkatnya usia, tetapi amalannya tak bertambah, tetapi kecintaannya kepada dunia, kuasa dan harta itu bertambah, maka na'udzubillah. Berapa ramai lagi manusia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, semakin meningkat usianya, semakin cintanya kepada jawatan dan kuasa. Masih nak berebut jawatan. Tak merujuk kepada apa-apa ya. Jangan tengok saya lain macam. Ini peringatan untuk diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang sedap kita nak cakap orang, tapi kita sendiri juga kena muhasabah. Kadang-kadang nak jadi nazim masjid pun kita berebut, kita berpolitik.